Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar dialog dengan warga lingkungan Tambi dan Kampung Baru terkait polemik pembangunan jalan arteri Mamuju tahap kedua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar dialog dengan warga lingkungan Tambi dan Kampung Baru terkait polemik pembangunan jalan arteri Mamuju tahap kedua. Pertemuan ini dilakukan di halaman SD lingkungan Tambi dengan dihadiri sejumlah pihak mulai dari pihak Balai Jalan, Pemerintah Kabupaten Mamuju sampai staf ahli Gubernur Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh warga yang hadir tidak sepakat dengan adanya pembangunan yang akan membelah kampung, lantaran tidak adanya jawaban terkait kekhawatiran masyarakat akan dampak pembangunan. Pada pertemuan tersebut disepakati 3 poin yang dituliskan dalam berita acara, yakni pertama, masyarakat lingkungan Tambi dan lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Mamunyu yang hadir dalam pertemuan menolak pembangunan jalan yang melalui pemukiman sepanjang 1,8 km. Kedua, masyarakat menginginkan pembangunan jalan MAR 2 melewati jalur pantai minimal 30 meter dari tepi pantai. Dan ketiga, masyarakat lingkungan Tambi dan Kampung Baru, Kelurahan Mamunyu yang hadir dalam pertemuan menginginkan pembangunan MAR 2 melalui jalur pantai dengan memperhatikan aktivitas nelayan dan masyarakat sekitar. Hari ini memang adalah konsolidasi lagi ya, yang dilakukan beberapa kali, tapi kali ini yang lebih masif karena seluruh warga, baik dari Kampung Baru maupun dari Tambi, saudara-saudara kita hadir semua mendengarkan langsung terkait dengan program MAR ini. Jadi hari ini kita buatkan berita acara ya, di mana berita acara itu isinya adanya keinginan warga dari Kampung Baru dan Tambi menolak MAR 2 ini di jalur darat tapi minta dialihkan ke laut. Jadi seperti itu. Jika pemerintah melakukan pelanggaran atas apa yang disepakati hari ini, maka langkah-langkah hukumlah yang akan kita lakukan. Karena kesepakatan yang kita tanda tangan ini bermaterai, artinya secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Syarif, Manakara TV.